Halo guys, kembali lagi di channel Gilalogi Project. Kurikulum vitae atau CV memang salah satu persyaratan yang harus dilengkapi jika kamu ingin melamar pekerjaan. Terkadang untuk membuatnya sebagian orang pasti merasa sulit karena memang membutuhkan format yang benar. Saat ini sudah ada website untuk bikin CV gratis bahasa Indonesia yang tentunya bisa kamu manfaatkan untuk menyusunnya. Penasaran website apa saja yang bisa digunakan untuk menemukan sederetan contoh CV yang bagus dan rapi? Berikut ini adalah daftarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Visual CV. Website untuk bikin CV gratis bahasa Indonesia pertama adalah Visual CV. Website ini sangat direkomendasikan karena memiliki banyak contoh CV yang diunggah oleh penulis terkemuka. Jika kamu ingin melamar pada sebuah perusahaan internasional, di dalam website ini sudah tersedia beragam format template yang bagus. Tampilan CV yang tersedia juga sangat minimalis dan keren. Bahkan, jika kamu mencari format CV berbahasa Inggris, website ini sudah menyediakan visual CV yang bisa langsung di-copy dan diedit menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Jadi kamu tidak perlu lagi pusing untuk mengedit CV kamu agar terlihat lebih keren dan meyakinkan di depan HRD. Novo Resume. Apabila kamu belum pede dengan CV yang sudah kamu buat, Novo Resume bisa menjadi sumber terbaik saat ini. Bahkan di dalam website ini sudah disediakan banyak sekali pilihan template CV yang cocok untuk beragam perusahaan besar. Jika kamu ingin memperbarui CV yang sudah dibuat sebelumnya, silahkan lihat beberapa referensi yang ada di dalam situs ini. Situs ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Optimizer. Ini akan memudahkan kamu untuk melakukan revisi apabila ada kekurangan biodata yang mungkin bisa mempengaruhi bagus atau tidaknya sebuah CV yang akan dibaca oleh HRD. Tentunya hal tersebut akan membuat CV kamu semakin berkualitas saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Canva. Selanjutnya, untuk membantu kamu membuat CV terbaik dan bagus di hadapan HRD bisa menggunakan situs Canva. Website ini berisikan sejumlah template CV terbaik menyesuaikan dengan beragam pilihan tema dan kombinasi warna yang keren. Hal ini akan memudahkan kalian untuk membuat CV sesuai kepentingan perusahaan incaran. Misalnya, kamu ingin mendaftar di industri kreatif, kamu bisa pilih kategori template yang colorful. Tak hanya itu saja, kalian bisa mengatur tata letak bagian CV dengan bebas, misalnya memindahkan posisi heading informasi, upload foto, dan copy paste teks. Semuanya bisa kamu lakukan di website yang satu ini. Cake Resume. Bagi kamu yang baru memulai mencari pekerjaan, pasti ingin memperoleh rekomendasi CV berkualitas yang bisa langsung diterima oleh HRD. Silakan kunjungi website Cake Resume dan temukan beberapa rekomendasi terbaik CV dengan susunan kalimat yang bagus sesuai dengan beberapa kriteria perusahaan besar. Website ini sangat mendukung para pencari kerja yang masih belum memiliki pengalaman. Di dalamnya dijelaskan secara detail tentang dasar-dasar membuat resume CV terbaik. Bahkan ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana menyusun CV yang bagus dan sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Zeti. Rekomendasi website yang sangat cocok bagi kamu yang akan membuat CV ke perusahaan besar yaitu Zeti. Website ini memang menyediakan banyak contoh cara pembuatan CV yang mudah sekali diterima oleh para HRD. Dengan penulisan CV yang ada di format website ini, maka kamu akan semakin memiliki banyak wawasan mengenai bagaimana cara menyusun CV yang baik dan benar. Tentunya disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan dan akan membuat CV kamu lebih menarik lagi di hadapan para HRD. Dengan mengedit CV di website Zeti, kamu akan mendapatkan tampilan CV yang lebih meyakinkan dan juga berbeda daripada yang lain. Nah, itulah dia beberapa website untuk bikin CV gratis berbahasa Indonesia yang akan membantu kamu untuk lebih mudah diterima HRD ketika akan melamar pekerjaan. Jika kamu menemukan website lain yang lebih lengkap dan bagus, silakan tuliskan di dalam komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, silakan berikan like dan juga share jika kamu menyukai videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.